Hello. Hi. This is probably my first time to doing the production tips with Ableton Live. In fact, this is my first time ever in video. I'm doing tutorials and first time you guys will be hearing my voice. So this tutorial will be presented in Bahasa. So now I'm going to switch to Bahasa. Oke, kita sekarang lagi coba bikin breakdown dari remix Tetap di Dalam Jiwa yang ada di YouTube saya ini. Ada yang nanya, bikin akapelanya seperti apa, kok bisa bersih? Oke, thank you banget pertanyaannya. Sekarang kita coba bikin video breakdownnya. Di sini saya udah ada projectnya, kira-kira totalnya ada sekitar 83 track Ableton Live 9 versi 9 ya. 95. Oke. Untuk track pertama, di sini saya punya satu bass kick bass untuk sidechain. Selalu di dalam track semua remix saya pasti pakai satu track untuk sidechain. Nanti saya bisa jelasin lebih jauh soal sidechain. Kemudian ini yang paling penting, ini adalah track master dari Isyana Saraswati Tetap di Dalam Jiwa. Bisa lihat di sini original track. Saya beli dari iTunes dan di sini saya pakai warp di ternyata ini 130 BPM ya. Salah, saya bilangnya kemarin 128. Itu kebanyakan. Nah, originalnya adalah 120 BPM kira-kira. Ya, original Saraswati. Oke, di sini adalah chain effect saya. Bisa dilihat kalau di sini saya matiin. Itu nggak bisa. Ini aja deh, itu udah ada automation-nya. Kita dengerin. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita yep, original. Kita balikin lagi semuanya, kita nyalain. Thank you. Nah, yang paling penting pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bikin track ini menjadi mono. Di sini saya pakai Isotope Ozone 6 versi yang paling baru. Terakhir, yang terakhir udah ada Ozone 7, nggak salah. Nah, di sini gunanya adalah untuk bikin stereo spread. Kita bisa bikin mono atau kita bisa bikin spread untuk stereo channel. Nah, bagusnya untuk yang imager ini, namanya imager, kita bisa bikin per frekuensi yang kita mau untuk diposisikan di mana, di center atau mono, mono atau stereo. Gitu, di sini kita bisa lihat low. Kita punya low, di sini ada mid low, kemudian ada mid high dan ada high. Coba kita play dulu mungkin tanpa efek-efek yang lain. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu tapi kita tak mampu. Di bagian sini saya mulai. Seribu saat berpisah, aku akan tetap setia. Bila di situ saya pakai untuk mono. Jadi
Intinya sebenarnya adalah kita berusaha bikin ini untuk jadi mono dulu. Baru selebihnya kita balikin lagi stereo spreadnya dan delaynya menggunakan send ke reverb dan delay, dan saya juga pakai doubler yang nanti saya akan jelasin. Jadi ya, kita punya EQ 8 juga untuk menambah, membantu frekuensi rendah di tengah. Kemudian saya cut frekuensi di sekitar, kamu bisa lihat di sini di 284, cukup tinggi ya kalau kita lihat play. Terbayang akan jadi seperti ini. Di sini saya cut dan high-nya saya boost. Kemudian saya pakai mid sama side. Jadi yang di sekarang kita di mid. Jadi semua yang di bagian tengah bass-nya saya cut. Dan kalau kita lihat yang side-nya, kiri kanannya juga saya cut gitu. Jadi kita pisah secara frekuensi dan kita posisikan. Kemudian berikutnya saya punya Apex Vintage dari Waves Plugins. Ini dalam bundlingnya Waves yang gold atau platinum itu, saya lupa. Kemudian ini gunanya untuk mengembalikan frekuensi tinggi, khususnya sparkle sih. Mereka bilangnya sparkles. Oke. Ini saya pakai default preset ya, built-in preset female voice touch up. Jadi kita bisa ngebalikin sedikit karakter suaranya si Isyana Saraswati ini sini. Kemudian ini ada automate-nya. Kemudian saya naikin lagi bass-nya untuk nambahin bottoms up. Bottoms up itu frekuensi sekitar 115-an lah. Jadi kayak suara, untuk simulasikan suara bass-nya cewek ya, kira-kira kalau ditangkap sama mic tube. Jadi kita balikin lagi di frekuensi itu secukupnya. Kita bisa coba-coba aja. Kalau nggak pakai ini juga mungkin kita bisa tambahin satu lagi EQ 8 di sini untuk nambahin frekuensi tertentu. Kemudian di sini ada ya tremolo atau pan, dan ada pastinya saya pakai glue compressor. Nanti kita lihat. Kemudian terakhir saya pakai dimension expander. Dimension expander ini free plugins dari saya lupa nama produsennya. Kalau nggak salah ini, bukan. Ini, nope. Apa ya namanya ya? Ini dia. Xfer Records, yes. Ini semuanya free. Dimension Expander, OTT, dan Serum. Oh, Serum nggak free sih. Ini Synth. Synth, Fiesta Instruments. Dua ini adalah free, kita bisa download. Dan ini lumayan banyak dipakai oleh DJ-DJ dan EDM producers internasional. Oke, kita balik lagi ke track vokal. Nah, key yang paling penting kedua adalah di sini kita harus coba menghapus bagian-bagian yang tidak perlu ya. Contohnya ya, seperti ini. Jadi di bagian jeda semuanya saya sudah potong, saya cut. Kemudian serapih mungkin saya bikin fade in fade out di bagian tersebut untuk bikin kira-kira seperti ini. Aku akan tetap setia bila memang ini ujungnya, akan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan. Oke. Kemudian di dropnya ini full, saya nggak potong karena saya pakai, saya mau tetap masukin instrumen stringsnya dari original tracknya si Isyana. Ya, bisa didengar itu udah sebenarnya cukup berisik suaranya.
karena banyak dia pakai beat juga, ada snare, ada hi-hats, clap semuanya, dan strings. Tapi yang penting kita bikin mono. Kita bikin mono, kemudian kita send ke track doubler, dimana doubler ini ya seperti namanya, dia ngedoubler, dia bisa nge-spread kiri dan kanan frekuensi tertentu, dan kita bisa set delaynya mau berapa. Kemudian di frekuensinya kita bisa boost atau cut buat ngebalikin stereo dimension. Dan untuk lebih make sure nya saya tambahin EQ lagi. Di sini low nya pasti saya cut lagi, saya nggak perlu low nya gitu. Oke, itu yang paling penting. Selebihnya sama. Aku akan tetap setia. Yang kedua, di sini saya punya track backing vokal yang saya coba create sendiri dari original tracknya juga. Kurang lebih isinya sama. Ya, kecuali tremolo dan autopan-nya. Kita dengar. Di sini. Hitam putih berlalu. Ya, itu yang penting. Jadi kalau kita gabung dua track ini. Hati, mengulang mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi story. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu tapi kita ramah. Itu bikin jadi lebih menarik karena di bagian verse kedua ini lumayan favorit saya ya. Kemudian nanti saya coba playback di bagian itu. Oke, kemudian saya punya sebentar Fox Pitch 2 ini nanti di bagian belakang. Oke. Dia buat drop. Fox Pitch ini diambil dari original track-nya. Tapi saya cuma pakai di bagian sini. Ini bunyinya mungkin kayak gini. Jadi di sini saya bikin loop, bukan loop sih, yang dari MIDI. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Ini penting banget karena di sini kita ada di bagian hook untuk bikin naik moodnya sebelum masuk ke drop ya. Ya kurang lebih kalau untuk vokal sih 4 track ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya punya satu pitch 2 di sini. Coba kita lihat isinya, sebenarnya sama. Oke, sama juga. Tapi sini saya automate volume dan transpose, jadi bunyinya kayak gini. Ya. Untuk bikin dia turun. Gitu. Keren sih kalau dibikin full. Kita lanjut ke track berikutnya. Di sini ada track loop yang saya lupa nih apa ya. Oh, coba feel aja sih. Kemudian ada beberapa step yang model-model Z lah. Step. Kemudian di sini ada original. Nah, ini ada orang bikin acapella cuman nggak bersih, saya nggak pakai. Saya matiin. Kemudian saya punya
stock yang udah saya render, kalau saya udah bounce to track. Ini simple pluck ya, bunyinya sih sama kayak Z punya. Untuk menghemat CPU, jadi saya udah bounce ke track. Ini simple pakai VST soft synth aja bisa, Silent atau apa namanya Spire juga bisa. Oke, ada beberapa plugs lagi, kita coba dengerin. Rata-rata semuanya plug dari Silence. Gitu. Cukup simple sih. Kemudian berikutnya saya punya track drum fill biasa ya. Ini dari sample. Dahsyat bunyi. Kemudian beats, nah, ini lumayan banyak isinya. Coba kalau kita kecilin, dari kira-kira ada segini lah. Jadi beatnya kalau di sini. Cuman basic kick, dua kick, dan crash. Simple ya. Saya juga pakai satu drum rack, udah custom saya sendiri. Ini saya bunyinya ini kayaknya yang ini agak ditranspose satu A10 dinaikin. Track biasa, ada clap dua. Ini apa ya, ini untuk di bagian verse 2 untuk nutupin suara dari original songnya, jadi saya create ulang. Ada crash, tones, drums fill, impact audio banyak. Okay. Berikutnya ada synth, nah ini yang paling kuncinya juga sih untuk nutupin kekurangan dari original track ini yang bukan acapella. Coba create ulang. Ini saya bikin preset sendiri, udah saya namain. Ya kira-kira bunyinya mirip Z. Maunya segitu. Yes. Kemudian saya punya sama. Ini nggak ada automation. Kemudian saya plug juga. Tambahin ada melodi. Melodi itu suaranya yang ini. Thank you.
glide-nya tambahin lewat dari 50 sedikit mungkin 60-an. 6 ya. Massive basic show sih sebenarnya ini, cuman mainin low pitch-nya aja, key-nya di -12. Seperti suara di main room atau big room genre. Nah, ini tiga ini saya nggak pakai, saya cuma buat biasanya buat di bounce ke track ya, saya mainin kemudian saya record, jadi nggak boros CPU processing di audio engine. Oke, terus ada ini apa ya, synthesat dari sample, distortion bass. Kemudian ada ini buat di drop. Jadi saya punya violin. Ini strings, ini saya nggak tahu kenapa dia nggak muncul, mungkin karena di create sample-nya dari versi sebelumnya, live sebelumnya, live 90. Okay, basically ini suara violin original recorded, original recorded. Kemudian ini juga stringnya original, jadi bukan digital. Live recorded, jadi bikin dua. Kemudian ditambah sama synth. Beatsnya kita belum dengerin ini doang ya. Nah, ini piano. Di piano ini juga isinya sample. Nah, violin tadi harusnya isinya kayak gini, cuman tadi ya violin gak ke load. Ini original track, original sample recorded live. Ini ya settingannya, ini beda dengan ini downloadan dari Live Packs Grand Piano. Suara-suaranya lumayan banyak, installer juga gede banget, giga-gigaan. Ini kedua, basically sama. Ini lebih ke mid dan low-nya cut. Di sini low-nya tetap ada. Lebih clear suaranya. Ini lebih gede. Jadi saya punya 3 track, 3 layer piano untuk di beberapa bagian. Di depannya gini. Thank you.
lagi dropnya. Ini dropnya kita nyalain apa namanya, sidechain. Tapi kok nggak ada di sini? Why? Yang mana tadi? Yang ada sidechain yang mana ya? Kok nggak ada sih? Di sini, di sini. Ya ini on. Sidechain audio dari SG sidechain. This one. Okay. Di grup simple cuman EQ, EQ multiband compressor, tambah lagi bassnya di bagian tertentu, karena saya automate, kemudian saturator untuk tambahin color. Kemudian yang menarik juga nih, kita ada bass group untuk tracknya. Kita coba dengerin satu. Nah yang ini saya nggak masukin di group, jadi ya ini saya renderan juga, bounce to track. Saya rekam suara C dari kontaknya Native Instruments. Native Instruments lumayan berat ininya, lumayan berat. Nih, lumayan berat soalnya plugins ya, jadi saya kurangin. Okay. Jadi suaranya sebenarnya kayak gini. Dapetin live bassnya. Kemudian saya punya bass satu lagi. Nah, ini juga keren suaranya. Saya pakai di beberapa remix saya. Kemudian kita punya massive lagi tentunya untuk sub bass. Kita bunyiin. Oke, ini tinggi. Aslinya oh, ini bukan sub, sorry. Sub masih ada dua lagi. Ini cuma distortion aja. Yang ini mungkin baru sub, saya pakai massive satu lagi. Klik sub, nama presetnya ini built-in preset juga default. Tapi saya nggak suka suara kliknya. Suara klik kan bisa juga. Ini ngerusak frekuensi. Jadi saya kecilin, kemudian saya tambah satu lagi dari subnya. Saya pakai Max for Life sub SQ bass. Coba kita begini, lebih bulat. Kita bisa naikin drive sih kalau mau dari filternya, jadi suaranya kayak gini. Jadi sedikit tips dari saya, mungkin bass itu idealnya nggak cuma satu track, nggak cuma satu channel. Jadi harus berlayer-layer. Misalkan ada distortion bass, kita ngambil mid-nya aja. Kemudian ada yang high-nya. Beberapa kombinasi kalau mau. Kemudian saya tambahin dua sub untuk low frekuensinya. Kira-kira di bawah 50 Hz, 40 30-40 Hz lah. Kita harus punya sub. Jadi kalau nyalain semua bunyi gini. Kecil. Kemudian track yang terakhir, grup yang terakhir adalah FX tentunya. Ini FX juga lumayan banyak sih. Tapi pada dasarnya ini cuma noise dan sweeps ya. Punya sweep
noise, sidechain, sidechain noise, dan ya sweep. Lumayan banyak. Duh, semuanya saya semuanya dari sampel ya. Saya beli sampel. Koleksi sampel saya lumayan banyak. Beli paling sering sih dari Beatport ya. Internasional banget. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya, synth sudah. Nah, semua synth tadi ini kita send only. Jadi kalau saya buka ini saya full send track synth ke sini untuk diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Jadi coba kita dengar. Ternyata synth dan bass ya. Suara string tadi kan yang ada ini. Harus create lagi supaya bersih. Oke, terakhirnya ya di master tentunya saya punya satu powerful plugins dari Isotope Zone 6. Di sini spesial untuk mastering, kita bisa tambahin modul-modul lagi terserah sebanyak yang kita mau. Sini kita bisa monitoring. Ini khususnya buat mastering sih. Kalau kalian punya proses mastering yang lebih profesional, jadi di master tracknya mending nggak usah dipakai, dimatiin aja. Tapi berhubung di sini saya perlu buat nambahin dimension dan level limiting, makanya saya pakai maximizer dan dynamic. Kemudian saya punya fab filter Pro Q. Di sini juga saya set mid sama side untuk kedua frekuensi. Kemudian saya pakai fab filter juga Pro multi band compressor. Saya naikin frekuensi di 90-an lah. Dan saya cut sedikit di 300. Coba kalau kita playback, kita lihat di meter di ozone. Sama yang kayak di tracknya vokal tadi, jadi kita harus posisikan low di
center atau di stereo, kemudian mid low dan lain-lainnya itu di posisi mana. Yang ke bawah adalah di center, yang di atas itu adalah spread. Dan biasanya untuk tips mastering, semua low itu dipusatkan di tengah, frekuensi tinggi juga harusnya dipusatkan di tengah. Kedua frekuensi ini bisa bisa diantaranya, sorry. Ya, kalau kita dengerin bassnya doang, kita bisa turunin, atau di sini kita bisa dengerin. Sebisa mungkin kita harus cek dan simak master track kita itu per frekuensi, apakah semua instrumen terdengar dengan baik apa enggak ya. Kemudian lebih hebatnya lagi di plugin sini ya, Isotope Zone 6, kita punya fitur untuk switch ke mono, jadi kita bisa dengerin master track dalam mono. Gunanya apa switch ke mono ini? Bisa juga untuk pertama mensimulasikan kalau orang dengerin dari speaker atau source yang mono, kayak dari handphone atau dari earphone yang butut mungkin, atau dari radio angkot mungkin ya kan. Jadi kita harus bisa tes di mono kalau kita nggak punya pair monitor speaker yang bisa di set mono. Nah, kalau di set mono ini kita harus dengar semua frekuensi dan semua instrumen bisa balance dan terdengar dengan baik. Gitu. Oke, kemudian ini ada swap, berarti swap left sama right. Stereo phase-nya bisa di-swap. Kemudian bypass, kalau kita ya matiin semua modul, kita bisa direct bypass. Kira-kira seperti itu. Oke, demikianlah kira-kira breakdownnya track Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraswati, Aldi Waani Remix. Bukan remix sih sebenarnya, lebih cocok dibilang bootleg kalau di industri electronic music production ya. Ini bootleg karena saya nggak ngerjain resmi. Kalau remix itu biasanya yang memang resmi dari label atau dari original artist itu mengeluarkan remix resmi, makanya dibilang remix. Bisa juga disebut remake, bisa juga disebut re-edit oleh asalkan original artist yang request ke artist lain untuk create. Ini kalau kayak gini namanya bootleg. Gitu. Oke, kira-kira demikian tutorial penjelasan lah, breakdown remix ini di Ableton Live 9. Ya, jangan lupa subscribe dan like video saya, subscribe channel saya, YouTube Aldi Waani, untuk musik-musik electronic music production yang lainnya, atau mungkin tips-tips dari Ableton Live, Final Cut, sorry, ini bukan buat video, FLP ya, FL Studio atau Logic. Dulu saya sering bikin Logic, sekarang enggak. Dan jangan lupa juga saya punya SoundCloud, make sure untuk visit dan follow karena banyak gratisan-gratisannya bisa dilihat di sini. Gratisan-gratisan yang bisa di-download sepuas hati. Oke. Di sini ada Saraswati, baru 854. Yang paling laris adalah Audion ini. Fitur yang Lady Antebellum saya bikin, Something Better, lumayan 2000. Oops. God damn it. Oke. Dan ini yang paling terakhir saya bikin, Naughty Boy.
Dan ini Pink Panda dan Takahiro Yoshihira, judulnya Akatsuki. Ini saya disupport langsung oleh Pink Pandanya sendiri, EDM producer dari UK, dan Takahiro Yoshihira dari Jepang, Osaka and Tokyo. Kita tetap komunikasi sama mereka di Twitter, untungnya mereka sangat baik. Dan lagu remixan saya ini diputar di radio di UK pada saat itu. Radio di UK untuk acara akhir tahun Desember 2014 yang lalu. Apa namanya? Acara Natal dan ini live-nya. Dan dimainin di set live-nya si Pink Panda dan Takahiro Yoshihira di Jepang. Pink Panda bawain di UK. Oke, udah. Original artisnya nge-like. Oke. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih udah komen, udah nonton, udah menyaksikan dan turut berkontribusi terhadap musik Indonesia untuk menjadi go internasional. Tetap berkarya. Merdeka. Dadah.